Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini, guys. Ya, jumpa lagi dengan saya dan anak saya di sini, yaitu Hamdan Kafi. Oke, guys, kali ini kita akan mereaksan sebuah video requestan daripada teman-teman semua. Entah apa yang merasuki kalian sehingga kalian itu memenuhi kolom komentar dengan link-link. Masya Allah, banyak sekali, ada 200-an lebih link yang masuk di kolom komentar spam, teman-teman. Dan ini salah satunya yang saya pilih, yaitu khidmat khas kucing dalam longkang. Jadi yang merequest ini meminta kepada saya bagaimana sih istilahnya pendapat saya ketika menonton abang daripada Bomba ini menyelamatkan kucing dalam longkang. Oke, ini udah kayak yang di mana itu, yang di India gitu, guys. Sering saya nonton itu, yang menyelamatkan kucing, menyelamatkan anjing, terus menyelamatkan ya hewan-hewan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Oke, langsung saja, saya sudah penasaran bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Abang Bomba di Malaysia ini. Let's go, kita play videonya. Oke, guys, selamat petang, guys. Oh, 6:30. Kalau kau nampak kita orang berpeluh ni, kita orang boleh pasukan, okey. Itu kita punya aktiviti petang. So kita orang terima kes kucing. So, jom. Oh, kucing. Okey. Follow me. Okey. Sorry sayang. Kamu enggak kelihatan nanti. Weh, kita tengok nih jalannya, guys. Bersih kali, guys. Masya Allah, bersih ya. Oke. Azik. Ini macam jauh aja tempatnya daripada kantor pun office, kayak. Okay, udah sampai nih, guys. Ada siapa nih? Adik-adik lah, adik-adik. Oh, sedap, sorry. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang. Okay, dekat mana? Ada bunyi dalam ni. Jadi budak-budak ni, adik-adik ni, dia duduk dalam lubang tu. Macam mana boleh nampak? Tengok ikut situ lah. Nampak lah macam tu. Dia kata dia nampak dekat selalu macam tu lah. Selalu macam tu kan. Dia jauh dia nampak. Ada? Ada? Ada. Ada. Ada bunyi ke? Okay. Ada aku dengar. Betul lah. Kat sini lah. Oh, kasihan. Aduh, kasihan banget, guys. Kau kacau dia datang sini. Kasihan sangat, guys. Lapar, nggak bisa makan, nggak bisa ngapain. Aduh, dia nak keluar tuh. Kacau. Wih, garang. Oke. Oh, dapat. Lepas lagi. Janganlah masuk lagi. Alhamdulillah. Lapar dia tu, lapar. Kasihan. Okey, alhamdulillah. Weh, cantik. Ya kan, betina lah, cantik lah. Terkencing ya kamu.
Apa? Alhamdulillah, lapar lah. Takut masuk ni lah. Terik ke tembok. Mampus. Takut dia, dia lintas jalan kan? Lintas jalan, okay. Langgar kereta banyak. Oh, kasihan sangat guys. Macam dia. Anjing kan? Lucu lah baru ni. Jalan mana pula? Ada kes kucing ni? Kucing dalam longkang juga. Kucing dalam longkang. Aduh, ada lagi yang call. Lagi kakak dia. Tak boleh. Boleh. Eh, bawalah. Bye. Next location. Next. Okay. Okay, go go go. Ini ada lagi. Yang call memang ada kes lagi ya. Kita telah selesai kes pertama. So, sekarang ni kita kena pergi ke tempat yang kedua. Terima panggilan terus eh. Derek kau ada kes kucing juga dalam longkang. Longkang? Longkang tu apa? God mungkin. Kita dah sampai. Okay, dah sampai. Khidmat khas kucing. Alhamdulillah. Allah. Dekat dalam tu. Alamak. Dalam ni ya? Bawah ni? Kucing puan ke? Kucing puan. Apa pula yang kucing tu buat? Yeah, tahu ke? Ajak kawan-kawan tengok kan? Adik kat sini. Okay. Eh, boleh tak? Hai. Okay. Oh, kasihan. Macam mana dia boleh masuk? Sabaya. Eh. Sabaya, kecaya. Kasihan sangat awak tu kat situ. Yang ni jinak. Ya, tadi kan dah lapar sebab mungkin. Okay, dia ambil apa tu? Oh, okay. Weh, komplit lah. Memang macam tu lah. Komplit. Hey, okay. Oh, dia memang susah nak ambil. Maksudnya dia terkunci kan? Oh, okay. Eh, macam mana boleh masuk ke juga dia diselamatkan. Alhamdulillah. Eh, comelnya. Cantik kami, dek. Tu kucingnya tu, dek. Boleh dia tengok, dia guys. Puan punya kan? Puan boleh kan? Mari kita boleh tangkap. Tangkap lah apa. Ambil kucing dalam longkang juga. Sekor lah kalau nak boleh. Ada tu. Ambil dah tak sini. Alhamdulillah, kak ni baik sangat. Oh, ni dia suka ni. Dengan kucing. Kembar kembung. Aduh, abang bomba ni. Lucu kali. Ni dah okey dah, jinak dah. Ada yang mati ke? Buat tanam? 4 ekor, 3 ekor ni. Oh, kasihan. Ha? Jantan. Terima kasih ya, teman tengok ya. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Adik ajak kawan-kawan tengok ya. Selalu tengok lah. Selalu tengok. Tak pernah miss. Okey. Kenal tak abang ni? Apa? Hui, kenal lah. Kenal lah. Okey, budak-budak pun tahulah abang Loreng ni. Aku tak nak jadi bomba lah. Nak jadi bomba? Woi, nak jadi bomba. Pasang hey. Azab tu. Dia belajar mana-mana dulu eh. Kita jauh. Nah. Nama soalan pun dah. Nanti ajak kawan-kawan tengok. Okay. Nah, budak-budak macam tu guys. Memang best sangat. Dia cium tangan macam tu lah. Abang Haji Din. Macam hey, ramai jom juga budak-budak yang ajak salaman malah. Ha. Nak gambar, jom cepat. Okey, nak ambil gambar. Comelnya. Nanti kalau adik tu dah bisa jalan kayak gitu tu dek. Azik. Enak. Itu nonton ada adiknya tu. Foto-foto kakaknya ding, ada kakak tu. Azik. Simpan kena adik dekat sini ya. Okay. Nanti kalau dah besar dia tengok, hey, ayah saya tu. Bye. Bye.
Bye. Kita lanjut lagi. Okay, ada kes lagi guys. Tak? Dah pukul 7.14 minit. So kita okay. Bawa habis kes kedua. Kucing dalam longkang. Alhamdulillah misi berjaya. Okay. Hari ni kucing dalam longkang. Anak kucing ke? Okay? Anak kucing lah. Paling kita orang bersyukur sangat sebab owner rumah dia sanggup bela kucing yang pertama. Pertama. Okey. Alhamdulillah. Kita tadi. So terima kasih banyak kepada owner kalau tengok video ni. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih. Okay, kita jumpa lagi next video, jangan lupa subscribe. Oh, dah selesai. Kalau member jangan lupa share guys. Jangan lupa. Okey. Ada bunyi lain macam kan dekat belakang kan. Jangan lupa komen baik-baik kat bawah tu, jangan gaduh-gaduh. Okey. Okay. Jangan lupa like, jangan follow. Jangan lupa jangan follow. Jangan follow. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow Facebook Salon Member guys. Okey. Banyak punya guys dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, belum lagi. Oh, apa lagi ni? Oh. Ini terakhir ni lucu-lucu. Okay, sudah selesai videonya dan mari kita baca komentar-komentar daripada netizen. Bagaimana komentarnya 10 bulan yang lalu? Berarti ini videonya sudah lama banget ya, 10 bulan yang lalu. Dan baru diminta oleh teman-teman untuk mereactionnya hari ini ya, 2020 bulan Desember, akhir tahun ya. Sepatutnya Bomba harus diberi gaji besar, sebab kes-kes kecil macam ini pun dia orang kena handle. Kes besar apalah lagi. Okay. Dia orang sanggup pertaruhkan nyawa demi masyarakat sekeliling. Betul. Siapa rasa abang Izzat handsome? Alah, ramai tu yang like 99. Okay. Abang Bomba sentiasa sporting dengan orang awam. Okay, betul. Harap-harap kak yang kal abang Bomba ada yang adik kenal celoreng Bomba tu ada komen kat video ni. Biar komen kena pin dengan abang Izzat Azik. Terbaik abang Bomba semua. Abang celoreng Bomba lepas ni buatlah review pasal alatan Bomba, truk Bomba dan lain-lain. Tentang Bomba yang nak tahu sangat dekat cermin depan tu ada bintang apa maksudnya. Okay, terima kasih kerana berkhidmat untuk negara. Cantik pula anjing ni. Ya, abang satu tadi cakap tu cantik pula anjing ni. Anjing dia cakap. Dia kucing pun. Comel lah korang empat ni. Kepala gila-gila. Salut Bomba Malaysia. Okay, aku seorang jaka yang rasa jealous budak tu boleh jumpa abang I Bomba semua ni. Okay. Okay, dah cukup sekian saja guys video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita semua. Maka daripada itu, jangan sampai kita membenci yang di bumi, karena yang di langit akan benci juga kepada kita. Okay, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dadah sayang. Sayang, sayang, sayang. Hey Hamdan, Hamdan, kamu tengok apa dari tadi, ya kan? Kamu lihat apa dari tadi sayang? Dia juga nonton pas ada kucingnya tadi guys. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua dan juga mendoakan negara kita semoga menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.